Ratusan pejabat Pemkab Lampung Utara mendadak dites urin. Hasilnya, sejumlah pejabat diketahui positif menggunakan obat-obatan terlarang. ...198 pejabat eselon 2 dan 3 di pemerintahan Kabupaten Lampung Utara mendadak dites urin. Tes urin bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Waikanan. Seluruh pegawai menyerahkan sampel urin untuk mengetahui ada tidaknya unsur narkoba yang dikonsumsi. Hasil pemeriksaan menemukan bahwa sampel urin dari 4 orang pegawai diketahui mengandung zat terlarang. Hanya tadi ini ada 4 orang, tapi yang satu dari operasi, kemudian yang 3 orang itu karena minum obat flu dan obat. Sampel urin akan diteliti lebih lanjut untuk mengetahui jenis obat keras yang digunakan. Bila terbukti menggunakan narkoba, maka oknum pegawai akan diberi sanksi dan dibina. Dari Lampung Utara, Lampung, Jimmy Irawan, iNews melaporkan.